Kalau yang saya konsumsi di sini, tampilan saya
Iya. Untuk ada translate. Google translate tadi banyak ngaji. Kalau enggak harus dia hafalin kan? Okay. Yang menjawabnya di Gramedia tuh. Ya, ya. Dari kalangan luar, alhamdulillah ya antusiasnya itu responnya bagus ya. Bagus gitu loh, bahwa nanya-nanya ini speakernya, speedometernya, sama TB-nya itu. Nah sebenarnya tuh tadi kalau menyangkut-nyangkut soal TB itu bicara spek mesin yang belum ibaratkan gue mau bahas di sini kan. Ya. Tapi mungkin nanti Luxen gue bocorin sedikit gak apa-apa ya. Itu mesinnya. Mas itu kan? Gitu emang. Jadi sebenarnya ini motor tuh viral banget guys dari semua sektor. Gue kemarin sempat lihat juga di media gitu dari EKQ. Mungkin kan ini kan keluaran baru ya, ya Porsche Covid ini kan. Yang lambungnya tuh betul bubble. Bubble ya namanya ya. Bubble. Double. Oke. Okay. Jadi sebelumnya tuh gue pernah lihat Covid itu cuma yang ininya doang ya. Ya. Ini apa ini gunanya? Itu tripod. Nah, jadi tripod ini buat naikin spring pair spring, jadi dia diputar nanti naik sendiri gitu loh. Ini yang harusnya di apa diputarnya manual pakai itu kan. Oh jadi muternya langsung tinggi pendeknya lewat yang ini gitu. Oh keren banget ya. Preload namanya ya. Okay. Terus sama gini ya, kalau langsung kita bahas spek eksterior ini dari wilayah atas boleh sedikit diceritain dari. Kalau dari atas, ini kebetulan kemarin ini mungkin bukan saya orang yang pertama pakai speedometer ini. Cuma banyak banget yang nanya tentang speedometer ini tuh. Jadi ini speedometer itu speedometer apa? Ini speedometer saya pakai punya Ducati Vinegal. Oke, jadi kemarin itu ada Kawasaki Ninja siluman Ducati. Kalau sekarang lebih gokil lagi guys, ini ada Vespa Matic siluman Ducati. Jadi cuma partai Ducati ditempelin ke motor ini sampai akhirnya nyala semua ya. Ya, ya itu untuk pemasangan juga full handbrake itu banyak kasaran, banyak kasar perumahan. Sempat kemarin banyak pengen yang beli, cuma kita di sana takutnya nggak bisa. Oh, pasang di sana. Barangkali kenapa-napa juga gitu ya. Oh. Untuk speedometer, untuk alas lagi, untuk pakai yang apa namanya pak Reman, saya pakai ini kan. Oh, Bribo. Bribo RCS 19, jadinya 14. Wah, ini udah full Bribo nih dari atasnya. Dan saya lihat kayak gini ada yang sangat menarik itu dari saklar. Ini saklar sebenarnya itu saklar apa sih ini? Saklar. Iya, saklar sih tapi saklar apa gitu? Kok bisa sampai ke fitnya tuh benar-benar kayak bukan yang customan gitu loh. Ini kayak benar-benar kayak pabrik tuh luarnya gini gitu loh. Jadi kayak udah benar-benar bolt on aja gitu buat motor ini. Untuk saklar kanan kiri ini saya rumah semua. Dan utama juga dia nggak boleh naik ini punya motor kalau nggak salah ini universal. Berarti ini ke motor apapun berarti bisa masuk. Masuk kali ini masuk. Itu dia universal. Harusnya pakai saklatori cuma untuk bagian depannya nanti udah pakai Bebo ini nggak terapi kan. Makanya saya ganti total semua, coba semua ganti sampai kanan kiri sama. Iya. Oh iya benar. Terus ada kendala kalau masang ini nih si batoknya itu harus dipotong atau enggak? Ada langsung blus aja? Langsung masuk. Oh karena kalau kayak spring itu kan emang lepasan itu ya. Ada kayak S ya. Oh, kalau S kan jadi satu. Kalau ini saklar kiri kanan orinya bisa dilepas. Makanya saya ganti semua panel kanan sama kiri yang lebih rumah ini perkabelannya jalurnya kan. Mungkin ke kabel orang berarti ini udah kayak kabel-kabel wilayah atas itu udah custom semua berarti ya? Udah kayak sama speedometer ya? Kalau kemarin kan gue liat motor harap tuh masih pakai SIP yang digital. Sekarang speedo SIP ya. Nah kalau speedo SIP aja perlu dirombak atau langsung blues? Langsung blues, blues semua. Oh berarti ini udah full total custom semua di atas ini? Atas custom semua, dari kabel-kabel bagian atas itu saya tinggalin. Wah, itu lagi. Oh, gitu.
artis ya, ada rencana mau di drop head nggak? Okay. Atau tetap lebih senang begini? Oh gitu. Kemarin nih kan sempat saya mau drop head, mungkin turun 10 derajat mungkin ya. 3 sentian? Ya, 3 2 sampai 3 lah ya. Kita kurang lah. Ya, kurang. Ya. Pengen membawahin, ternyata saya lupa, ternyata waktu ini lebih chat. Udah keburu kena cek dulu, udah kena cek. Makanya next project masih di mungkin ya. Okay. Tapi nggak terlalu begini banget. Oh ya karena beloknya susah kali ya, ya kalau udah aku balik ke bawah ya. Betul. Wow, berarti ini masih ada project kelanjutannya guys. Makanya buat kalian juga mungkin kepo sama garapan-garapan detail atau pengen sedikitnya bertukar pikiran ya ya, limpa, pesempak, karena ini gue kasih tahu Cirebon juga yang mana nih, gak bisa diremehkan guys, karena ini tembus banget, viral banget, dan gue rasa emang di Indonesia juga baru motor ini gitu lah ya, terstyle seperti ini gitu lah. Makanya gue berani banget nih, alhamdulillah lah kita, maksudnya buat edukasi juga gitu kan ya, ya buat kasih inspirasi, siapa tahu kalian yang nonton juga terhibur gitu sama pengen pemilihan part atau enggak tanya jawab part tuh enggak salah orang gitu lah. Kalau gue sih maksudnya punya pengennya begitu lah, langsung kasih tahu aja nih ini suhunya tuh ini loh, jadi kalian pengen garap-garap pesta apa ya silahkan gitu kan ya. Suhu tuh apa? Suhu tuh jadi kayak temperatur tuh ada ini berapa derajat gitu kan. Canda guys, canda guys. Oke, lanjut lagi ya, ini kalau gue lihat lagi lampu udah ganti nih ya, yang ini ya, yang lampu sini pakai poluan, itu poluan itu yang poluan 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 sini dua. Oke, sini dua. Terus itu dasi ya, dasi itu di flat ya ya, ya mungkin dasi juga banyak pertanyaan juga ini dasi. Iya ya, banyak yang mau itu ya. Kalau saya sebagai ini kasih kok jadi empat tahun ini berarti belum diperjualbelikan belum ya, emang susah ya ini nih. Jadi kayak dia punya toko guys, tapi dia sendiri emang passionnya di sini sampai akhirnya tuh ya hasilnya motor keren banget sama spakbora. Spakbor kok kayaknya lebih slim ya ini. Nah dari dasi spakbor ini sebenarnya pakai parkolis semua, cuma saya rubah dibentuk ulang itu gimana caranya beda gitu. Dan detail lebih tipis ya. Iya lebih tipis benar. Lebih tipis. Pertama saya lebih tipis kenapa? Karena saya pengen bikin yang kuning-kuning ya. Oh gak lebih air. Kuning-kuning itu ada penyerapkan sih. Lebih detail sama ada itu ada strip-strip dua tuh sama manis aja sih. Tapi benar sih kan kalau anda kata spakbor kita kemarin masih di bawah ya, ini nggak terlalu kelihatan jadinya ya. Oh, gitu. Dan ini kan Brembo nih. Untuk pengereman depan Brembo M50 Motorola. Wah itu. Sama ada yang tanya lagi ah. Apa? Itu velg Vespa itu velg apa? Kok Embo sih? Oh bukan. Apa ini sebenarnya? Ada yang nanya, ada yang komen, ini ada yang komen, gue sampe ini langsung nih, ada yang nanya kemarin ke gue nih, gue kasih jawaban yang langsung nih ke orang ini, ini apa velg-apa nih sebenernya? Ini paling mirip-mirip Ojek ya, cuma dari Ojek sendiri belum keluarin ke Vespa. Vespa belum keluar Ozen. Makanya kemarin sempat keluar tuh yang memang dari Vitex yang Alvin pake itu ya. Yang motor yang PCR baru 5 kan? Baru 5 itu mirip-mirip Ojek, udah gak aja si Eci. Kalau yang ini dipakai, ini bukan punya si Eci punya. Ini punya Pia Gio Girela. Pia Gio Girela ya. Nek lagi aja. Ini Petik juga? Petik. Cuman kan motornya jarang banget. Kalau motor Pia Gio Girela itu motornya tapi tampilan itu kayak motor gede. Aneh kan? Matic tapi mau motor gede. Motor gede. Motor gede itu dalam artian tetap dua roda atau kayak Matic yang dua roda? Dua roda tetap. Tapi mesinnya Matic. Mesinnya Matic, motor gede aja gitu ya misalnya ya. Ada dia lebih rela di dalam motor juga. Jadi buat kalian nih tuh buat apa lagi Vespa kayak
banyak banget ya, yang kayak macam-macam banget gitu kan. Ya. Wah, keren sih. Ban sendiri pakai apa ini? Ya? Ini masih pakai Maxxis. Maxxis L1 ya? Bukan Maxxis. Ini Maxxis apa ya? Bukan L1. Karena ini 13, jadi lebih besar. Ini 13? 13. Wow. Makanya dari sini kalau lihat, ini kayak sedikit agak lebih tinggi ya? Ya? Lebih tinggi, betul. Lebih padat dari parkour kan. Kali kemarin Vespa Sprint aku pengen diangkat bus bawah pengen kelihatan cepet itu ada Vespa ini tombolnya kayaknya rempet-rempet ya. Oke, jadi begitu seputar wilayah depan. Jadi kalau gua bacain wakilnya ini udah Ohlins yang TTX Bubble ya? Bukan, TTX ini buat Bubble. Apa berarti? Jadi seri Ohlin TTX special order. Sebenarnya untuk dari Ohlinnya sendiri buat Vespa kali ini tidak ada gitu. Jadi ini special order semua. Jadi untuk dari Ohlin dari sana aja dia tidak ada. Jadi bisa dibilang ini rakitan custom gitu. Ya ampun, jadi ini punyanya motor apa gitu? Dibikin masuk ke Vespa ini gitu kan? Bukan, memang khusus buat Vespa ya. Cuman ini yang bedanya dari pilot. Pilotnya itu ya? Pilotnya itu tambahan pilotnya. Jadi kesannya memang lebih padat banget. Iya, gede banget sih ya. Harus dia. Iya, lebih besar. Parah. Oke. Terus sama, gue mau tanya, sebenarnya ini warna apa? Warna ada sebutan pada warnanya atau untuk warna ya jujur ya ini bikin warna juga saya nggak tahu ini pakainya apa atau custom berarti custom kok itu karena beberapa kali warna sih kalau itu ada yang cocok kalau ini cocoknya sini untuk warna saya juga nggak tahu itu apa gitu mungkin yang bisa ngecek tahu jadi aduh, ya. Head center, yaudah yang ini. Gitu ya. Berarti? Gitu. Oke guys. Waktu itu sempat beberapa, lebih dari 10 kali gagal. Waktu itu saya gak pengen warna kayak gini. Yang lainnya saya pengen nih warnanya keluar. Sampai akhirnya jadilah begini. Jadi. Terus alasannya kenapa? Saya mau tanya, ini kayaknya mungkin berbeda dari yang lain juga. Ini kenapa diwarnain gini? Gitu. Kenapa? Ada apa inspirasi kah atau ada alirannya emang mungkin atau emang seleranya sesuai selera aja gitu? Ini list biru terus ada panel biru ya sebenarnya itu buat pemandu sih. Jadi kalau hitam kan memang udah mainstream banget itu biru yang saya lihat untuk di apa seputaran Instagram media sosial pemandangan ya. Ini ada satu juga tisu. Oh iya loh, ini emang keluaran begini ya? Itu original dari pemiliknya warna biru. Oh. Makanya serasi sama lantai juga dan dari kabel rem itu biru. Oh detail-detailnya berarti ya? Emang semua diwarnain biru sih ya? Makanya detail-detail ini lebih terbiru nanti. Terus sekarang banyak kan pastanya dari yellow nih, dari baru itu udah ada warna merah gitu. Oh, udah warna-warni sekarang ya. Kalau dulu kan kayaknya cuma bukan chrome sih, lebih ke polis ya. Polis hitam sama yang dove-nya gitu ya. Sekarang banyak tuh dari kembali. Dari bagus, high comfort mode, kembali warna biru, serta-serta biru. Wah, ternyata mau menambah detail lagi. Biru sama merah, banyak, pokoknya banyak tarian sekarang. Nah bener-bener tuh, jadi tuh silakan boleh langsung kontak aja di repotin nanti gak apa-apa ya sama subscriber kita di sini. Gak apa-apa. Oke ya. Oke. Siap, lanjut lagi ke wilayah setengah belakang tadi. Setengah depan udah kita bahas, yang jelas ini udah full custom guys. Ini Kak, gue mau tanya dari Jok, ini apa nih sebenarnya? Ini Jok punya spring karbon, edisi karbon. Waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah ya itu ada sprint carbon bentuk joknya udah kayak gini. Oh
emang udah udah single seat kayak gini. Udah emang keluaran pabriknya emang single seat. Udah single seat kayak gini. Cuman ini sama saya sedikit di custom untuk covernya. Covernya tuh kalau yang orinya itu ada listrik merah. Oh ada merah-merahnya di wilayah sini. Ya, ya, ya. Itu kesana. Jadi di full black nih. Full black. Bagus ya. Terus jadi kayak gue kalau kayak gini ya ingat gaya-gaya kayak cafe racer kayak cafe racer banget gitu loh gayanya. Single seat. Single seat ya gitu ya. Arti apa? Arti pasangan-pasangan nih jomblo-jomblo game ya. Apa bisa nih. Terus sama ini cover juga transparannya ya. Cover busi. Cover busi itu transparan dari level 10. Level 10 ya berarti di toko ada semua berarti ya. Ya level 10. Terus ini apa nih? Itu potres. Oh, di step belakang ya? Ya, walaupun nggak pernah bonceng kan, tapi itu kan manis. Manis ya kepasangnya ya? Manis, liatnya progress dari CNC. Nah, ini guys, ini guys. Nanti mungkin footage-nya buat nonjolin full screen. Biar kalian lihat. Ini sebenarnya kenapa? Pertanyaan gue ya, ya. Itu kenapa bisa transparan? Satu. Kedua, kok covernya ini begini? Iya. Dan ketiga itu olimpnya kenapa bentuknya aneh banget? Gue pernah kayak gini. Jadi kalian bisa langsung lihat itu kenapa gitu. Lowering mah udah jelas-jelas harus tuh. Bukan dong. Oh, bukan. Itu produk ya. Jadi guys, ini informasi lagi, dia udah punya produk juga guys. Jadi dijual worldwide ya, ya. Dijual sama aja. Look and play. Dan namanya PNP produknya guys, jadi kalian boleh langsung kepoin juga tuh. Jadi kalau kalian warga-warga Vespa lama yang tahu nih ada tulisan PNP, kalau gue bacanya pertama jujur aja pun-pun karena nama samaran dia itu kan pun-pun, jadi nama teman kalian itu pun-pun, jadi pun-pun, oh pun-pun. Oke, ternyata ya bener sih mungkin dari kayak PNP. Nah jadi itu udah ada produk juga guys yang boleh disini, udah benar-benar kualitasnya juga standar internasional. Karena balik lagi finishnya, boleh CNC apa segala macam itu udah benar-benar sama kan, dari kualitas juga, dari bentuk juga ya. Ya. Keren sih, ah. Maksudnya beda banget ya dari yang lain tuh. Sebenarnya ini saya produksi lower kit itu kan udah agak lama ya. Saya bikin dua produk itu lower kit sama cover pack. Nah, di saat itu belum sampai nanti-nanti yang namanya produk dari Indonesia ya, kalau sekarang banyak yang buatan dari China, dari mana, dari China, Taiwan itu banyak komen Indonesia untuk istilahnya kayak KW-KW-nya. KW-nya mereka banyak, memang bagus-bagus, bisnisnya bagus-bagus juga gitu. Tapi waktu itu saya bikin produk yang kayak gini, saya tuh pengen bikin produk yang lokal Indonesia. Kalau kita dari Indonesia bisa loh local pride ya. Waktu itu sempat produk memang agak naik waktu itu, karena memang dengan segi harga, segi kualitas itu bisa dibilang yang saya yakin saya bagus. Cuma di masa itu banyak produk impor dari luar itu kan semua lah ya. Saat ini bukan terlalu ramai banget kayak waktu itu. Mungkin dari teman-teman udah banyak sekian pilihan atau belum pilihan ya nggak apa-apa, tapi saya udah nunjukin bahwa di Indonesia ada lokal produk gitu. Ya dan bahannya itu bersaing berani lah ya. Kalau bahan bisa jelas ya sih ya, ini banyak pilihan, banyak pilihan juga yang diperlukan di Vespa itu detail semuanya. Kita bagus, kita kaya bagus itu kan bisa menang lebih ke looks-nya kan? Lebih ke looks-nya. Tapi saya bikin produk itu gak mau dikalian produk-produk yang mana. Jadi emang desain sendiri, produksi tersendiri lah. Oh iya. Iya. Udah kuali saya bikin produk dengan logo sama, dengan bentuk sama itu kan oke lah ya. Kayak ibaratnya ngejiplak lah ya. Yang penting gak jiplak aja gitu ya. Iya. Sama itu apa? Apa ini? Kompositi. Ini punyanya apa? Kompositi. So,
sebetulnya ini cover security mirip-mirip BTS HVE. Cuman ini bukan HVE, bukan punya HVE. Banyak yang bilang, banyak yang komen ini, oh itu cover security pakai jenis HVE. Nah, ini ada dari dia juga. Ini punya Liberty HVS. Liberty HVS sama, terus sama apalagi yang ada kayak gini. Berarti ini banyak apa bukan di pasaran lagi dong? Yang ini? Iya. Untuk saat ini belum. Tapi kita tahu banyak ya. Ya. Cuma kan kelihatannya beda tuh. Kalau andai kata ada customer mau ambil, ya. Boleh dibocorin harga berapa? Nanti kita stok ada. Saya stok waktu itu saya ngambil itu 4 set sampai ini itu set kembali ya. Untuk udah lengkap semua sama panel-panel hitam sama kompor depan intake itu di kisaran 1450 ya. Ini seset ya, berarti aku pun menjual seset begini persis tampilannya. Bukan, itu kan akhirnya bukan. Oh ini ya. Oh ini berarti nggak dapat ini nanti? Ada juga yang orangnya pasarnya kalau berarti itu lepas pasangan semua ya. Ya kalau yang depan penting ini itu buatan sendiri kan. Pastinya bukan kayak gitu. Nanti dia akan transparan, dia mulai pastinya transparan dalam itu. Oke, berarti ini custom lagi guys. Buat kalau ada yang di luar sana pengen persisin begini, oke ya. Jadi boleh langsung kontak dia Gio Berti ya, ya di covernya ya. Berti. Beda lagi aja, Buseta. Sama ini nih, berita lama yang membahagakan pernah viral, orang tuh bingung. Ah, teman-teman gue pada nanya ini si Bun tuh pakai subscriber apa belakangnya? Nah, kok Olin pada nyariin semua Olin? Kok beda semua? Kenapa yang bisa kenyapi ke kini gitu? Nah, sebenarnya boleh dibocorin gak nih? Dari Jakarta, dari Bali. Belakang gue cari gak ada ya. Iya itu untuk asisnya bener ya, gak pusing ya baru nanya gitu. Ini bukan punya softbacker podcast pak sebenarnya pak, ini punya Pak Erwan nyebut Erwan lagi guys, mantan motornya sekarang ada di belakang. Jadi itu nyambung ya ini ceritanya ya. Jadi softbackernya banyak, masih ada softbackernya. Oke, jejaknya sama kenangannya kali ya. Iya. Sama apa namanya? Ini sampai ke belakang itu pas semua. Jadi enggak semua vlog ini. Jadi untuk oh di sana kalau di sana sampai ke hewan itu gede tuh. Jadi untuk rasanya beda. Saya sekali lagi ah, saya sudah lagi. Gitu. Jadi sesuai bobot motor ini. Berarti kayak apa sih dalam masuk mereka kan masih ada oli segala macam itu diajak semua langsung di oil sih atau aku menyetel sendiri di situ nggak sendiri, ada bagian khusus yang menangani itu kaki-kaki mereka. Berarti ini emang udah benar-benar dibikin segini untuk membuat Vespa. Nah pun tampilannya R1 bener nggak prinsipnya tampilannya R1 juga ya. R1 Jeroannya speknya untuk Vespa. Oke guys, jadi di sini gue bisa bilang tambah gokil lagi karena aliran super baiknya juga ada beberapa partnya nih, bukan beberapa sih. Lebih maksudnya ini mode begini nih udah kayak kalian tuh gimana nih ya bahasnya nih. Ada orang yang kadang-kadang rela beli motor mahal tapi gak di hobi ya. Bener gak? Oke lah, Vespa emang di bawahnya harga superbike. Oke. Tapi kalau gue udah lihat ini total modifikasi seperti ini ya, kayaknya sih habis-habisan ya. Kurang lebih aja, kurang lebih kasaran ya, barang kasar. Kurang lebih ya? Iya. Di luar motor? Di luar motor. Poni semua, oh, semua, mesin semua. Mesin nanti gue bocorin tipis aja, katanya nggak boleh dibocorin, tapi gue bocorin tipis. Looks only. Ya, kalau hitung nih, sebenarnya kalau pengalaman saya ini hitungnya modifikasi konsumen, kadang-kadang lagi ya, gitu loh. Padahal saya nggak pernah hitung udah jalanin aja terus.
expand terus aja ya. Ya. Suka ini ajar, ya. Suka ini ajar, uji coba belum lagi ya. Ya. Ini teman-teman yang bisa nilai ini yang punya berapa atau dengar copet ke depan, belakang, pengereman, mesin standar. Standar. Oh iya, sama satu lagi ya, saya punggung dan lupan. Ya. Ini kok standarnya cuma satu? Ya, standar sampingnya saya lepaskan. Oh, dipolosin ya? Ya, ya. Kalau biasanya kan saya suka punggung, gitu loh. Cornering? Untuk segi mulut juga kan lebih bersih ya? Lebih ini. Enak tuh, dia kayak nggak ada sesuatu yang mengganjal di sini ya. Iya. Cuman ya kalau buat seharian kan susah juga. Benar. Takutnya apa ada tanah kurang rata atau gimana ya ayah? Kalau di standar tengah kan ada goyang-goyang gitu ya. Oke. Berarti wilayah depan sampai seperempat ke belakang ini selesai. Ini selesai. Ini tinggal yang belakang paling detail seperti lampu. Ada yang nanya lagi, itu lampu apa? Soplem ya? Ya. Soplem, ada SIP. SIP? SIP, terus apa pengereman bawah itu, kaliper SIP juga. Wah! Yang kemarin sempat kabel loh. Oh iya, ada yang kita lagi sedikit riding foto-foto, terus ada yang tiba-tiba kita gotongan motor kan? Jadi sebenarnya itu cerita dari kasus itu, sampai akhirnya motornya juga harus seperti ini ya? Benar ya? Ya, makanya so, kemarin kemarin memang ada kesalahan dari kita juga mungkin ya, bukan kesalahan sih, memang itu mungkin udah bersih lah ya. Iya. Jadi tadi mau bahwa itu memang bagian mesin itu kan gentar ya. Sekencang-kencangnya bau, kalau bisa itu ada rem yang sudah melekat. Dikasih itu. Oh jadi sebelum dibau dikasih rem dulu? Ada rem yang khusus bau dulu. Jadi bentuknya warna biru kayaknya, pemasangnya warna merah. Tapi kalau misalnya mau dilepas agak-agak lebih keras aja, lebih keras. Cuma lebih safety buat pemasangan, buat jadi pelajaran lagi tuh ayah kemarin. Jadi gini guys, cerita yang gue lagi riding nih sama dia, foto-foto nyampe tempat sih mantap, udah berapa puluh kilo kan dia ya. Sampai akhirnya pas lagi foto-foto rem belakang uji, untung gak terjadi apa-apa, cuma ada sedikitnya rem belakangnya tuh ya itulah ya, ya. Sampai akhirnya ini diganti full SIP kaliper, ini dua piston juga? 4 piston. Oh ini 4 piston? 4 piston tapi kecil. Tapi kecil ya. Wah menarik sih kan, ada berapa ini. Nanti boleh lebih sikit-sikit. 4 piston juga ya. Kalau pelek masih sama yang lama, hanya di jendela 19 tadi ya. Oke. Sekarang mungkin kalau gue lihat, lebih coba kita kasih tes mesin dulu, gue kasih tahu. Pokoknya nih ya, jawab satu pertanyaan. Itu kenapa bisa dua? Sebenarnya gimana sih ya ceritanya? Karena kenapa bisa dua gitu? Nah, itu ceritanya gimana sejarahnya tuh? Bisa memodif seperti itu? TP2 ini saya buat nih kak, jujur udah ada yang pakai, cuman bukan di Indonesia, dibuat itu di Thailand yang pakai. Salah satunya dia pakai, cuman dia Vespa itu khusus buat run kompetisi lah ya. Saya lihat videonya sama kawan, kok keren banget kalau kalau di sudah tuh spek semua untuk head, block, dia udah bukan punya Vespa bawahnya lagi gitu. Nah, custom lah ya, sudah reset semua gitu ya. Ya. Berhubung saya, wah keren banget itu buat akhirnya saya tertarik di pos, saya mau bikin teknik lah, kecil buat jadi teknik. Jadi sudah mulai pakai, ada. Akhirnya saya nyari-nyari, ini tapi apa, cari saya ketemu TW-nya. Cuma pas saya ketemu ini wajar ada yang gak waras lah ya, ya. Itu saya mau saya beli tahunnya saya gak bisa nyala. Oh iya gitu loh, tapi saya naik kata mau beli aja loh.
di vacuum ya, dan posisi nggak tahu nih, maksudnya kalau dipasang kita nggak jalan cara sempurna atau enggak gitu ya, ya masih uji coba lah bahkan sekarang ya. Itu pak itu akhirnya saya ambil tuh saya konsentrir saya bikin apa namanya sempat beberapa kali gagal, cuma ya jalannya sekarang ini udah model ramah. Ke mesin efeknya enak kan? Untuk mesin sebelumnya kan saya pakai DB1 biasa, sama yang sekarang itu beda. Lebih beda di arah torsi atau ke top speed kan? Ini buat informasi kita sama-sama sharing ya. Lebih ke arah mana itu? Sebelumnya kena semua. Jadi sekalian nanti juga ibaratkan gue pengen ngasih tahu tuh ya kalian kalau mau di Vespa mau mainan mesin coba pakai ini lebih pengarahan mesin kan kayak kita edukasi gitu partnya. Nah mungkin di situ dan tentunya ini guys satu lagi yang gue gak mau ketinggalan itu knalpot apa? Knalpot kok kayak seperti kobra ular begitu? Ya sebenarnya knalpot ini saya bikin itu pertama saya bikin yang kayak konten itu saya bikin buat style ya. Style konten kalau buat lari untuk tenaga itu terlalu panjang tentunya luar nggak ada tenaga apa tendangan balik ya yang berpendapat dia terlalu banget ya jadinya ya. Tapi untuk tampilan itu ini sebenarnya ada tampilannya dan itu punya demos tadi kos ya. Tadi kos itu saya tanya dia sudah sembuh dia akan 20 ke atas. Tunggu itu 20 tuh kenapa? Yang panjangnya cuma segitu ya, segitu lah sekitar sekitar kurang ya 20 juta ya. Akhirnya kalau nggak salah di Indonesia cuma ada yang pakai tapi saya bikin ini kan kalau ini bisa dua musim, bisa pakai itu terus bisa pakai langsung tol. Jadi nanti jalannya cuma bagian tengah. Oh, berarti ada dua. Oh, ujung belakangnya berarti ada dua macam gitu ah? Enggak. Kalau sini saat itu satu untuk per. Karena kan cuma sih itu putus kan ada per. Betul. Nah, dari tengah ke laser itu bisa diganti-ganti kan. Jadi bisa pakai yang buat model stem, bisa langsung dan langsung bisa modelnya apapun nanti berarti tinggal copot pasang gitu ya, copot pasangnya jadi cuma di copot tangan bagian tangan luar. Oh, itu keren sih berarti itu nanti merek sendiri lagi untuk merek itu merek saya belum bisa saya bikin cuma dari beberapa kemarin banyak yang nanya oh kenapa kok bikin di mana banyak yang pengen. Nah itu yang takutnya kan kita kayak misalkan bikin vlog di sini juga tuh apa tapi nanti kan ada yang ya ini beli di mana sih atau enggak custom lewat mana gitu lah jadi gimana lebih langsung ke kontak aja boleh ya mungkin kayak gitu lebih enak kali ya boleh teman-teman ini untuk saat ini belum produksi ya loh karena memang sebenarnya kan beda loh takutnya spek untuk yang kayak gini udah dibuild seperti ini ya. Sama yang buat kita misalkan 150 standar ya. Itu beda settingannya ya. Oke, berarti nanti langsung aja buat kalian yang pengen exhaust juga nih pengen bentuknya seperti ini boleh langsung DM aja dan tentunya jangan lupa informasikan soal mesinnya bener gak sih ya? Kalau kenapa ya?
spek kirian mungkin atau gimana, nanti kan bisa dikerja sama si pun-pun gitu. Oke, mungkin topik soal Vespa handle. Kalau bisa dua, kenapa satu? Yeah. Topik kita hari ini, kalau bisa dua, kenapa satu? Mungkin gue udah jelasin semua ini full ya. Mungkin ada kurang-kurang apa mau disampaikan? Kalau soal Vespa-nya yang tadi belum kita bahas mungkin lah. Udah semua ya, all in ya. Jadi apa warnanya? Kayak kira-kira harus kayak stabilizer. Oh ya, ini manus ya. Ya, dan kita buat belanja. Oke, ini Jeremy. Detail-detailnya ternyata emang semuanya udah di touch habis. Oke, ada yang mau disampaikan untuk mungkin user Vespa? Hal-hal dari modifikasinya untuk timingnya mungkin itu mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin gini ya, untuk saya bisa nggak menyampaikan ini sih tadi ya. Kita menggunakan Vespa itu ciri khas kita kan. Memang kalau Vespa kan dia orang cuma mengelilingi dan dia itu pengalaman sejati itu. Saya tuh pengen kultur itu tuh ada lagi. Oh itu anak Vespa nih, itu Vespa itu berarti lebih ke driving with attitude kali ya? Iya, iya. Kenapa saya bikin apa namanya, bikin suatu hal yang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang suka. Buat semua kalangan, anak-anak, remaja sampai tua mungkin ya bisa nilai gitu. Ya udah sih. Jadi Vespa tuh ya, ya bisa dibikin ganteng, cantik tuh. Motornya bisa dibikin ganteng, cantik, mau kenceng, mau pelan, tapi tetap aja drivingnya with attitude. Iya ya. Jadi kalau kayak zaman dulu juga mungkin gua respect sama Vespa tuh salah satunya gara-gara lihat karakter-karakter human-nya dalam mengendarai si Vespa tua nih kan. Coba deh, di mana kesesat lah, kalau nggak berhenti trouble motor bisa merin kan. Gue pertamanya nggak percaya, tapi udah pakai mata kepala gue sendiri itu benar-benar sampai yang kayak ditolongin loh. Solidaritasnya ada selain driving with attitude, berarti solidaritas yang sekarang mungkin mau disampaikan aku pun nih gitu kan. Oke, silaturahmi juga ya. Gak pasti lah, mungkin sama aja Vespa gitu. Ada klasik, ada model dulu, gak ada. Kita sama-sama Vespa, gak ada. Oh, ini ada klasik. Gak ada perbedaan lah ya. Mau itu bawahnya bener sih, mau itu dari bodinya yang seperti apa juga. Yang penting Vespa ini Vespa ya. Sampai ada perbedaan. Kayak buku-bukuan ya. Sampai akhirnya dia sendiri juga membuat tempatnya untuk dua alam. Satu merek dua alam, mungkin yang lebih tuanya dengan yang lebih muda, ada semua nanti maknya ya. Pokoknya kalau ada launching produk apa, tempat apa penuh, mungkin gue nanti yang sana lu ada kayak gitu dong. Gue sih disini sekarang tugasnya cuma gimana caranya mau present kan. Gimana caranya nih Cirebon ada yang begini-begini nih semua. Jadi kalian juga menambah apa sih kayak pilihan tuh. Jadi gak takut juga mau beli Vespa. Misalnya kayak di Cirebon ada loh orang zamannya, orang tua-tua sih ya, jujur aja nih. Mau beli motor ini, mikir nanti servisnya di mana ya. Sampai akhir tuh gak jadi gitu loh kak. Itu yang ibaratkan gue tuh bikin vlog seperti ini pengen kalian tuh jadi gak usah khawatir gitu. Kalau kalian mau andai kata yang aneh kemarin gue lihat di V-Show gitu. Ya itu pijet itu aneh menurut gue, itu motor aneh ya. Bisa apa sih itu, Lambretta tuh. Jadi ibaratkan sekarang ya nama relasi aja lah ya. Jadi udah serahkan langsung aja ke tim ya. Yang jelas jangan perlu kalian takut untuk masalah servis, tempat kita bisa handle semua di sini. Semua bisa ajar semua lah ya. Eropa ya. Enggak di Eropa itu udah banyak ya.
ibaratnya udah bagian masing-masing ya. Ya okay. Jadi ini gue demen banget nih orang kayak gini, gue demen banget. Oke, okay. Mungkin gue vlognya sampai segini dulu. Gue ucapin thank you banget buat Abun pun udah datang dan mau direpotin. Udah lama banget gak ketemu sekali dengan kalian nih buat. Oke, mungkin segini dulu Vespa Double Barrel. Mungkin next vlognya gue bakal bahas lagi soal engine-nya lebih detail ketika ini motor emang benar-benar sudah 100% jadi. Biar sekalian ya, ya. Oke, okay. Okay, mungkin gue pamit dulu, segini dulu. Thank you for watching and be the best on the guys. See ya.